Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, Idol Couple, Asal Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sahabat Ayu Ting Ting, dimanapun kalian berada, Mimin akan memberikan informasi yang pertama di sini dari akun Instagram bib.com. Ini bocoran rancangan busana pengantin Adit Jayusman, calon suami Ayu Ting Ting. Dan dari akun Instagram Rosma Alfaid, siapa yang udah jadi kebayanya ya? Konsep jas Kang Mas smart casual dan outdoor. Jasnya Kang Mas udah jadi, katanya tinggal menghitung hari. Ulala, semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Ternyata Adit Jayusman beserta ayah dan Ayu Ting Ting sudah memesan jas yang sangat bagus, modern dan casual tentunya. Dari Titin 5425, alhamdulillah sebentar lagi semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Kartika Nisrena, lancarkan mudahkan ya Allah. Nia Sri Kandi 74, semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Aci Faiz, ayo kita berdoa bareng-bareng, semoga dilancarkan, bahagia selalu sampai hari H dan sampai kakek nenek. Amin ya robbal alamin. Auliarti Aurina, bismillah son, sama gak sabar, udah kangen banget lihat Ayu Adit, lancarkan mudah-mudahan ya Allah, amin. Sukma, pengen lihat Ayu pakai baju pengantin, pasti cantik. Resma Alfaiz, cantik pakai banget. Nadia, amin, lancarkan semuanya, gak sabar, semoga lancar sampai hari H. Alhamdulillah, moga dilancarkan ya Allah. Kemudian dari Erlin Nurlinda, ayu yang mau nikah, gua yang deg-deg ser saking bahagianya, hehe. Gak sabar aku tuh. Runei, gak sabar ya Allah lihat Ayu jadi pengantin. Amin ya robbal alamin. Kita doakan saja semoga dilancarkan sampai hari H-nya. Coba Queen 15 bulan depan dong, semoga lancar sampai hari H dan bahagia selalu dan selalu bersama. Rosmal Faiz, amin ya robbal alamin. Di sini dari akun Instagram Rosmal Faiz mengutarakan bahwa ada perbincangan antara The Shiner. Dari perbincangan tersebut didapat kabar bahwa konsep jas Kang Mas smart casual dan outdoor. Jasnya Kang Mas udah jadi, katanya tinggal menghitung hari. Ulala, semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Ternyata Adit Jayusman bersama ayahanda tercinta berserta Ayu Ting Ting sudah memesan jaket, jas dan peralatan pernikahan. Tinggal menghitung hari, insyaallah bulan depan katanya seperti itu. Kita doakan saja semoga semuanya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Semoga Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tidak ada halangan dan segera menuju halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.